السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هادي هادي النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاته لما أغرق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. الحمد لله puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan rahmat-Nya. Allah pilih kita untuk menunaikan kewajipan solat maghrib. Allah pilih kita untuk berada dalam majlis ilmu. Dan kesempatan kita berada dalam masjid, marilah sama-sama kita berniat itikaf. Sahaja aku beritikaf di masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita menyambung daripada kitab ringkasan Riyadhus Salihin Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam tajuk kelebihan jihad dan hal yang berhubung dengannya. Dan pada malam ni kita masuk dalam tajuk kecil yang iaitulah tajuk persiapan untuk berjihad. Bismillahirrahmanirrahim. Abi nasta'in summa aqulu bi sanadin muttasil summa qal. Qala Allahu ta'ala wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Maksudnya, dan sediakanlah segala jenis kekuatan dan pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia untuk menentang mereka, yakni musuh. Lalu kamu akan menggetarkan, yakni menakutkan musuh Allah dan musuh kamu dengannya, yakni dengan persiapan tersebut. Imam Muslim meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbari yaqulu wa'idu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwah ar-ramyu ala innal quwwah ar-ramyu ala innal quwwah ar-ramyu. Daripada Uqbah bin Amir Al-Jawhani radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di atas mimbar bersabda, sediakanlah segala jenis kekuatan yang kamu mampu untuk memerangi musuh. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu ialah memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu ialah memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu ialah memanah. Hadirin yang dimuliakan sekalian, apa yang disebutkan oleh Allah SWT daripada suratul Anfal ayat yang ke-60 ini sebenarnya nak memberitahu kepada kita ataupun memberitahu kepada sesebuah negara agar tidak leka daripada membuat persiapan jihad, daripada membuat persiapan jihad. Sebab itulah Tuhan suruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaklah kita bersedia dengan kemampuan kita, dengan kemampuan kita. Daripada kekuatan, daripada kekuatan. Dulunya perkara yang kuat itu berkuda. Dan Tuhan menyebut tentang ribatil khail, iaitulah dengan berkuda. Quwwah tu ataupun kecekapan ataupun kehebatan tentera itu ialah tentera yang memiliki kuda. Sebab dengan adanya kuda, pergerakan lebih pantas. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan ayat-ayat jihad, kita suruh keseluruhan ayat-ayat jihad yang ada dalam Quran, Allah mengutamakan tentang amwal, iaitulah harta. Jihad dengan amwal, dengan harta. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan
dengan harta mereka dan juga dengan diri mereka. Dengan diri itu penting, tapi dengan harta tu lagi penting. Sebab peperangan di akhir zaman boleh berlaku tanpa tentera pergi ke medan perang. Boleh berlaku. Hanya menggunakan kontrol. Mungkin handset ke, mungkin adalah kontrol dia. Sambil-sambil minum kopi boleh perang. Dengan kita gerakkan alat-alat perang yang canggih. Dan bila ada alat-alat perang yang canggih macam tu, kita patut lebih menguasai. Kita lebih patut menguasai. Kerajaan Malaysia sebenarnya dalam kes yang baru-baru ni, kita tengok kes membuat kapal. Walaupun tak berapa siap lagi kapal itu, tetapi ia satu benda yang bagus dah. Langkah yang bagus. Soal ada penyelewengan tu, tu soal orang kata teknikal lah. Tetapi bila ada satu persediaan kita membuat kapal perang, membuat jet ke sebagainya, itu satu langkah yang betul. Negara sepatutnya mempunyai kelengkapan ketenteraan yang kukuh. Ketenteraan yang kukuh, sepatutnya. Sepatutnya kita mesti mempunyai kelengkapan musuh, kelengkapan tentera yang boleh menggerunkan musuh. Kita mesti ada kelengkapan ketenteraan yang boleh menggerunkan musuh. Senjata kita mesti lagi canggih, lebih hebat daripada senjata musuh. Jadi musuh sepatutnya gerun dengan kita. Sebab itulah urusan pertahanan dan urusan keselamatan ni, dia tak sepatutnya dibincang secara luas. Maksudnya dibincangkan secara semua orang boleh bincang. Sepatutnya tak. Sepatutnya dia hanya orang-orang tertentu saja membincangkan. Contoh, katakanlah kita membeli kapal selam. Andai kata kalau kapal selam itu semuanya boleh menyelam tapi tak boleh timbul. Contohnya, dia boleh selam je, tak boleh timbul. Kalau dia ada penyelewengan tu, biar kes itu dibawa oleh badan-badan tertentu je. Rakyat tak payah cerita lah. Yang kita beli kapal selam tak boleh timbul, boleh menyelam je. Memang kapal selam betul. Selam-selam tak timbul-timbul dah. Rakyat tak payah cerita. Biar badan-badan yang tertentu saja menyiasat, betul ke tak betul. Kerana apa? Sebab dia soal pertahanan. Soal pertahanan negara. Kita kena gerunkan musuh. Andai kata kalau kita, contohlah, kita tengok negara-negara jiran kita dah beli kapal selam. Kemampuan kita tak mampu lagi nak beli kapal selam. Contohlah, kemampuan kita tak mampu. Yang kita mampu mungkin boleh beli kapal-kapal selam yang boleh menyelam je. Tapi tak bertimbul contohnya. Belilah dulu. Tujuannya untuk menggerunkan musuh. Jadi mereka kata Malaysia ada 10 kapal selam. Letak kat mana pun tak tahu, tak pernah timbul. Bahaya ni. Kan? Jadi musuh tetap akan jadi risau. Musuh tetap akan jadi risau. Kenapa? Sebab kita telah menyediakan satu kelengkapan ketenteraan yang hebatnya kapal selam kita tak pernah timbul. Contohlah, contoh. Kan? Selagi rakyat tak bercerita, selagi orang tak bercerita, musuh tetap takut dan bimbang dengan keadaan itu. Tapi kalau ada rakyat yang cerita pakai WhatsApp, pakai FB, pakai Instagram, TikTok, kita ada kapal selam tapi menyelam je, tak timbul-timbul dah. Maka musuh gembira. Dan itu merosakkan pertahanan negara ataupun membimbangkan pertahanan negara. Kita ada jet tak boleh. Kita tak boleh terbang. Kita ada peluru berpandu tapi peluru tak boleh pergi. Meletup kat tempat kita je contohnya. Tapi kita ada. So dia tak boleh dijadikan satu bahan jenaka ataupun bahan perbualan orang-orang biasa. Tak boleh. Kenapa? Sebab itu soal pertahanan. Dan dalam siri-siri jihad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tentera-tentera Islam, amat jarang berlaku kekuatan tentera Islam itu melebihi daripada kekuatan tentera musuh. Jarang berlaku. Tapi adalah macam peperangan Hunain sebagai contohnya. Kekuatan tentera Nabi lebih kuat daripada kekuatan tentera Hunain. Ada masanya macam tu. Tetapi biasanya tentera Islam tak ada mempunyai kekuatan yang kukuh, yang kuat. Lebih daripada kekuatan musuh. Tetapi tentera Islam banyak menggunakan strategi-strategi yang menggerunkan musuh. Seperti Khalid Al-Walid buat contohnya, strategi menaikkan debu, menukar tentera kiri dan kanan.
depan dan belakang, tukar. Sehingga musuh rasa macam dah ada tentera baru, dah ada ramai tentera yang datang dan mereka lari. Ini kekuatan, kuah. Kata Uqbah bin Amir, dia kata kuah itu ialah ar-ramyu. Ar-ramyu, sebagaimana yang disebut oleh Nabi, ar-ramyu, ialah memanah. Dalam kita, kehidupan kita hari inilah, terutama negara kita Malaysia lah. Negara Malaysia, kita tak boleh secara mudah-mudah nak memiliki senjata api. Secara mudah-mudah nak memiliki senjata api, tak boleh lah. Nak dapatkan lesen senjata api ni agak susah. Jadi yang biasa dengan senjata api ni hanyalah pasukan-pasukan keselamatan je. Adapun rakyat biasa, mereka tak biasa dengan senjata api. Andai kata kalau berlaku peperangan, kalau kita ada senapang pun, kalau kita ada pistol ke, kalau kita ada apa pun, kita tak kena guna. Kita tak kena guna sebab kita tak didedahkan. Kalau ada peluang-peluang untuk kita didedahkan, pergi. Dulu ada PLKN. Kalau macam negara-negara Islam yang lain, mereka mewajibkan setiap rakyatnya 2 tahun berkhidmat dengan tentera. Berkhidmat dengan tentera. Dan dalam masa 2 tahun itu, rakyat dia boleh, kalaulah berlaku orang kata apa-apa masalah, rakyat dia boleh pergi perang. Rakyat dia boleh perang. Mesir contohnya, dia kerah tenaga. 2 tahun kena masuk dalam tentera, jadi tentera betul. Lepas itu baru boleh pergi kerja tempat-tempat lain. Syarat nak diterima kerja, kena, bukan syarat diterima kerja, sebagai rakyat, sekian umur kena masuk. Dulu kita pernah ada PLKN. Umur lepas SPM dia kena masuk. Belajar tentang pertahanan dan sebagainya. Itu antaranya lah. Itu antara benda yang bagus sebenarnya. Sebab dalam bab jihad ini, negara mesti bersedia. Kalau orang dulu-dulu, mereka ajar anak-anak mereka bersilat, bermain keris, bermain pedang. Masjid boleh menganjurkan program bersilat contohnya. Sekarang pun dah sempena dengan semangat Mak Kilau tu. Ramai yang ada semangat Mak Kilau tu, boleh kok. Mungkin sambutan tu banyak. Ramai yang nak bersedia. Sebab kita kena buat persediaan ketenteraan ataupun kekuatan negara ini bukan tunggu perang. Dia kena dibuat sebelum berlaku apa-apa. Dan mesti, dalam terutama dalam keadaan negara kita yang aman. Negara kita sudah sampai hampir 65 tahun nak merdeka. Patutnya kita bersedia dengan pasukan-pasukan yang walaupun tak reti senjata api contohnya, yang boleh. Antara yang bolehlah memanah. Mana kita kena berlatih memanah. Berlatih memanah, berlatih berkuda dan sebagainya. Program-program berlatih memanah dan berkuda ni patut dilaksanakan. Yang bolehlah untuk rakyat supaya mereka tu bersedia. Jadi kata Rasulullah, yang dikatakan kekuatan itulah ar-ramyu, memanah. Memanah, memanah sampai 3 kali. Artinya memanah ini satu benda yang sangat penting, yang mesti rakyat ataupun kita ni sebagai rakyat negara bersedia. Boleh memanah kalau sekiranya diperlukan untuk mempertahankan negara. An Uqbah bin Amir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sataftahu alaikum arduna wa yakfikum Allah fala ya'jizu ahadukum ay yalhuwa bi asmihi. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwasanya dia mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dibukakan kepada kamu banyak negeri dan Allah akan memberikan kecukupan kepada kamu. Oleh itu janganlah seseorang daripada kamu berasa malas untuk berlatih memanah. Diceritakan Nabi pernah bersabda, beritahu kepada sahabat bahawa kamu akan menguasai, akan membuka banyak kota-kota. Sebab itulah bila kita tengok apabila Rasulullah wafat, 2 tahun di bawah pemerintahan Abu Bakar itu sibuk sikitlah menguruskan orang-orang yang nak ridah, tak nak bayar zakat dan sebagainya. Tetapi bila masuk je zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, banyak negara-negara yang dibuka. Syam, termasuklah Basrah, Kufah, Baghdad. Begitu juga dengan ialah di Iraq tu kan, dan juga sampai kepada Parsi, Iran.
Jadi banyak kota-kota yang baru dibuka. Sebenarnya Nabi dah sebutlah satuftahu alaikum ardun. Nanti kamu akan membuka banyak kota-kota. Dia tak disebut menakluk. Berbeza sikit. Orang Islam dia tidak menggunakan perkataan menjajah ataupun takluk. Sebab kita tidak menjajah sesebuah negara. Tetapi kita membuka sesebuah negara. Apa beza di antara penjajahan dengan pembukaan? Pembukaan ini kita membuka kepada negara itu dengan kita kuasai negara itu supaya menerima agama Allah, dengan maknanya kita boleh memberi ruang kepada rakyatnya menerima agama Allah. Kalau kita jajah, kita memaksa negara itu menerima agama penjajah itu. Dan kita mengambil tampuk pemerintahan itu. Kata Balqis, ketika mana dia dapat satu surat daripada Nabi Sulaiman, dia kata innal muluka iza dakhalu afsadu ahliha. Kan? Dia muluk ni, raja ni, bila dia menjajah, dia akan merosakkan. Dia akan jadikan orang yang aizzah, yang mulia dalam sesebuah negara itu menjadi azillah, menjadi orang yang paling hina. Dia rosakkan negara itu tadi dengan cara dia lah. Kemudian dia akan jadikan orang yang mulia sebagai orang yang hina. Itu sifat penjajah. Tapi sifat pembukaan kota Mekah contohnya, bila kita buka. Bila Nabi berjaya membuka kota Mekah, ketuanya masih Abu Sufyan juga. Masih Abu Sufyan. Dan Nabi taklah memaksa mereka menukar agama. Tetapi mereka yang waraitanna sayadkhulu nafi dinilai afwaja. Mereka yang berduyun masuk agama Allah SWT. Abu Ubaidah Al-Jarrah contohnya, banyak dia buka. Syam dia buka, sampai ke Halab dan sebagainya, Alipur dia buka. Tapi dia tidak dilantik menjadi pemimpin negara itu. Tak. Bahkan kalaulah pemimpin negara itu masuk Islam, pemimpin itu diiktiraf terus. Sebab kita bukan nak kuasa tu, tapi kita nak buka ruang supaya agama Allah diterima di situ. Itu dia katakan dibuka, dibuka, dibuka. Jadi pembukaan-pembukaan kota ni, maknanya dibuka untuk Islam masuk ke menjadi agama dalam negara itu. Maka Nabi kata kamu akan, sikit lagi kamu akan membuka banyak kota-kota. Oleh itu kamu jangan jadi orang yang malas. Hendaklah kamu sentiasa berlatih memanah. Berlatih memanah supaya siapkan diri untuk mampu berjihad. Bila kita lahirkan lelaki yang pemalas, yang tak kuat, nanti dia bukan sekadar merosakkan negara tu, dia akan merosakkan habis semua agama dan sebagainya. Jadi orang Melayu dulu memang mereka dilatih bersilat, berkeris dan sebagainya. Itu orang Melayu. Sebab itulah walaupun kita dijajah lebih 450 tahun, tetapi penjajah yang menjajah tak mampu nak ubah usahakan agama, nak ubah bahasa kita dan budaya kita pun mereka tak mampu. Sebab orang-orang Melayu kuat masa tu. Mereka kuat. Mereka bersedia untuk perang. Mereka bersedia untuk mempertahankan agama mereka walaupun dasar ataupun negara mereka dijajah. Dan dijajah oleh orang-orang yang memang penjajah ni tak akan bagi can. Kalau dia dah jajah, dia akan jadikan negara tu mesti jadi negara dia, jadi Kristian. Contohnya macam mana apa Andalus dijajah, sampai ke hari ni mereka tak jadi orang Islam. Walaupun adanya Alhambra. Walaupun negara Spanyol dulu negara yang maju. Tapi bila dijajah habis, rosak. Kita tak, kita agama kita tak boleh dirosakkan, bahkan budaya dan bahasa kita pun tak boleh dirosakkan. Walaupun yang datang tu Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun, Komenis. Ini maknanya orang dulu mereka buat satu persiapan, persediaan yang kukuh dalaman mereka supaya mereka tu boleh berhadapan dengan musuh. An Uqbah bin Amir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'alima ramya summa tarakahu falaysa minna aw faqad 'asa. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahawa dia berkata telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sesiapa yang dah menguasai teknik memanah, dia dah pakar dah, dah pandai memanah, kemudian dia meninggalkannya, dia tak meneruskan latihan, maka dia bukan termasuk dalam golongan kami. Falaisa minna, dia bukan dalam golongan kami. Atau sesungguhnya dia telah menderhaka kepada kami. Ini nak mencerita pada kita bahawa orang yang sudah menguasai panah, menguasai senjata, dia tak patut tinggalkan. Dia sepatutnya terus menguasai walaupun negara dia aman. Kalau kita tengok bila lepas tahun kelima hijrah, ataupun lepas ialah tahun kelima hijrah, musuh-musuh utama Nabi dah habis kalah. Musuh-musuh utama Nabi dah kalah semua. Peperangan Badar, peperangan Uhud dan peperangan Ahzab. Jadi musuh yang selalu serang Nabi, kacau Nabi ni dah kalah. Dah kira-kira Madinah dah aman. Yahudi yang selalu membuat khianat dalam negara Madinah pun dah diusir. Mereka mula diusir tahun keempat hijrah. Pada tahun kelima tu, pasar-pasar ekonomi dah dikuasai oleh orang Islam di bumi Madinatul Munawwarah. Dan boleh dikatakan hampir keseluruhan penduduk Madinah tahun kelima hijrah ni dah semua orang Islam dah. Tetapi Nabi tetap menyuruh bersedia dengan perang, bersedia dengan jihad, infakkan harta untuk jihad. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an bertemu dengan baginda Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kita dah aman dah sekarang. Kita dah aman. Buat apa lagi kita buat-buat persiapan untuk jihad ni? Kita dah aman dah. Musuh-musuh pun dah kalah teruk lah dengan kita. Jadi buat apa kita nak kumpulkan duit lagi, infak lagi, buat lagi persenjataan dan sebagainya, latih kita tentera? Tak payah lah. Patut-patutnya. Maka turun ayat, wa'anfiku fi sabilillah wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Hendaklah kamu infakkan sebahagian daripada harta kamu untuk tujuan fi sabilillah, untuk tujuan jihad. Dan jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan tu maksudnya jangan kita lalai. Kita leka. Ah, negara dah aman, negara dah merdeka. Tak payahlah kita latih-latih. Tak payahlah nak bersilat-silat. Tak payahlah nak latih-latih memanah ataupun berlatih menggunakan senjata. Tak payahlah nak infak fisabilillah untuk jadikan negara kita negara yang mempunyai ketenteraan yang hebat, persenjataan yang hebat. Tak payahlah. Oh, salah tu. Itu dianggap sebagai orang yang mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang kaya, mereka diwajibkan zakat. Satu daripada 8 asnaf zakat itu adalah untuk fi sabilillah. Fi sabilillah sebenarnya untuk perang. Untuk perang. Selain daripada kita buka infak untuk persiapan perang, daripada zakat pun boleh diambil untuk perang. Fi sabilillah itu sebenarnya perang. Kita hari ini fatwakan untuk menuntut ilmu. Tapi dia sebenarnya untuk perang. Jadi betapa Allah menyuruh kita bersedia untuk jihad ini bila-bila masa. Tapi tak suruh kita pergi perang negara orang. Maksudnya kita bersedia betul-betul. Ketenteraannya, persenjataannya, bahkan lapis tentera tadi. Rakyat dia memang bersedia betul. An Salamah bin Al-Aqwa radiyallahu anhu qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala nafarin yantadiluna faqala irmu bani ismail fa inna abakum kana ramia. Daripada Salamah bin Aqwa radiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui sekelompok manusia yang sedang memanah. Lalu baginda bersabda, memanahlah kamu, wahai Bani Ismail. Sesungguhnya bapa kamu adalah seorang pemanah. Jadi Nabi lalu dekat pemuda-pemuda yang sedang berlatih memanah. Maka Nabi bagi semangat. Teruskan memanah. Teruskan memanah. Sebab bapa kamu seorang pemanah. Maksudnya pemanah yang handal. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Al-khailu ma'kudun min nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Daripada Abdullah bin Umar, Allah redha ke atas keduanya, bahawasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, seekor kuda, yang ini kuda yang dipakai untuk berjihad, terdapat kebaikan pada ubun-ubunnya sehingga hari kiamat. Allah memuliakan kuda yang orang jadikan kuda itu untuk jihad. Sebab tu dalam ayat tadi disebut wamir ribatil khail, ketangkasan kuda. Ketangkasan kuda. Dalam kita hidup dalam bumi yang aman ni, bukan makna kita kena tinggalkan kuda. Walaupun kita dah ada kereta, kita dah ada motor dan sebagainya, kuda mesti kita kuasai. Kuda mesti kita kuasai. Sebab sampai kiamat, kuda ni Allah berkatkan dia. Ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Hari ni kuda dikuasai oleh pusat-pusat judi. Maka kita semakin, ekonomi kita semakin jauh. Bahkan kita tak semakin jadi yang izzah. Kita tak jadi mulia. Kenapa? Sebab kita telah meninggalkan kuda. Meninggalkan kuda ni tadi. Maksudnya kita patutnya kembali balik menggunakan ataupun berlatih menggunakan kuda. Alhamdulillah kita dekat Ipoh ni ada banyak tempat-tempat untuk berlatih kuda. Antaranya dekat belakang sana ada, dekat bukit sana ada kelab Polo Iskandar. Dekat je dengan kita kan, untuk kita berlatih berkuda. Maksudnya berlatih kuda ni penting untuk kita kuatkan jasmani kita dan juga untuk dapat keberkatan daripada penggunaan kuda tu tadi. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis-hadis yang sama, maksudnya dengan Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu, dengan tambahan lafaz di bahagian akhir hadis tu. Jadi hadis tu sama dengan yang sebelum ni, dipanggil Al-Ajru Wal-Maghnamu, iaitulah pahala dan harta rampasan perang. Orang yang berkuda ni dia ada kelebihan-kelebihan dia tersendiri. Dan yang paling ketara ialah mereka ini akan memperolehi pahala yang banyak. Pahala yang banyak. Sebab mereka akan menjadi barisan utama jihad. Sebenarnya kalau tentera berkuda menjaga sempadan itu, pahala dia jauh lebih baik daripada orang yang bertahajud sepanjang malam. Kalau dia mempertahankan negara, maknanya dia duduk di sempadan-sempadan mempertahankan tanah air dia, jauh lebih besar pahala dia dengan kuda-kuda dia yang hebat tadi. Dan juga dengan harta rampasan perang. Cuma kita kena sesuaikan sikitlah dengan keadaan kita. Selain daripada kuda, kita mesti juga ada alat-alat yang canggih. Kereta kebal, jet dan sebagainya. Kita kena ada juga alat-alat yang canggih. Cuma ada setengah-setengah ulama memberi pandangan bahawa di akhir zaman nanti peperangan tu akan kembali balik macam dulu. Kembali balik macam dulu. Mungkin setelah berlakunya peperangan, aktiviti-aktiviti mencari bahan bakar seperti menggali minyak dan sebagainya dah terhenti. Mungkin dah terhenti sebab perang terhenti, ataupun mungkin ada benda-benda lain. Akhirnya yang boleh bergerak tanpa bahan bakar ni ialah kuda. Jadi siapa yang memiliki kuda, mereka lebih ke depanlah ketenteraan mereka. Itu kita tak tahulah zaman mana kan. Kita tak tahu zaman yang bila nanti. Tetapi untuk zaman yang sekarang ni, oleh kerana bahan bakar tu masih boleh digunakan lagi, kita gunakanlah jet-jet ke apa sebagainya. Kalau boleh kita kena yang lebih advance lah daripada penggunaan bahan bakar tu. Mungkin dah menggunakan solar ataupun menggunakan, dia panggil apa, dia menggunakan sebab kekuatan ketenteraan ni dia akan satu masa nanti dia kebanyakannya menggunakan kekuatan cahaya. Kebanyakannya menggunakan kekuatan cahaya lah. Dia peperangan laser kan? Maksudnya dia menggunakan kekuatan cahaya dan dia punya pergerakan pun menggunakan cahaya tu nanti. Itu lagi kuat lah. Itu lagi bagus, lagi hebat lah. Tapi itu mungkin belum lagi sampai masanya. Tapi kita menggunakan kekuatan bahan bakar, maka kita gunalah alat-alat yang menggunakan bahan bakar hari ini, seperti minyak kan. Namun kuda tak boleh tinggal. Kuda kena terus juga dilatih
Anak-anak muda dilatih dengan berkuda. Aktiviti-aktiviti berkuda tu kena selalu diadakan. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ihtabasa farasa fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan bi wa'dihi fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rausahu wa baulahu fi mizanihi yaumal qiyamah." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengkhususkan seekor kuda di jalan Allah, selain daripada pergi perang, sekarang tak perang, kita khususkan kuda kita tu untuk fi sabilillah. Contohnya ada saudagar-saudagar ataupun orang-orang korporat yang kaya-kaya kan, contohnya dia beli kuda. Kuda dia tu diberikan, contohnya kita gunakan skandar polo contohnya, tempat kuda. Dia, orang korporat ni dia tanggung semua kos-kos kuda tadi. Yang mana kuda itu boleh digunakan oleh anak-anak muda untuk berlatih. Pada waktu-waktu dia lah berlatih secara percuma. Sebab dia kata kuda ni saya nak buat untuk fi sabilillah. Dan kalau satu masa nanti kalau perang, kuda tu akan pergi perang. Tapi oleh kerana tak perang, kuda tu digunakan untuk orang berlatih. Sebab kalau kita nak berlatih kuda tu pun memang bayaran dia agak mahal. Macam saya suruh pelajar Dr. Fukon pergi berlatih kuda untuk 8 kali belajar tu saja pun dah menelan sampai RM500 lah. Sebab mungkin kos kuda ni tinggi, makan apa semua dia sebagainya dia. Jadi bila dia nak charge kepada pelajar untuk belajar berkuda tu, dia charge tinggi. Kita berharap sangat supaya ada ahli-ahli korporat yang beli kuda dan letakkannya di satu tempat yang sesuai lah, seperti padang polo Iskandar tu ke sebagainya, ataupun ada tempat-tempat yang khas. Jadi kita boleh buat jadual siapa-siapa nak belajar secara percuma dengan ada dia punya jurulatih dia belajar untuk fi sabilillah. Kalau berlaku perang, mereka dia boleh bawa kuda. Dia punya step dia sampai step terakhir dia adalah dia boleh memanah di atas kuda. Maksudnya dia dah boleh memanah. Mula-mula belajar bawa kuda lah. Lepas tu step terakhirnya nanti dia boleh memanah. Di Indonesia kita tengok pesantren-pesantren mereka dah buat. Mereka dapat, kebanyakan pesantren di Indonesia ni kebanyakannya dapat dana daripada orang Malaysia. Ada korporat-korporat orang Malaysia ni pergi hantar dana dekat sana. Jadi sehingga pesantren mereka canggih, sehingga ada kawasan untuk kuda. Dan pelajar-pelajar mereka, lelaki dan perempuan, dia ajar untuk berkuda dan memanah di atas kuda. Itu dahsyat di Indonesia. Indonesia hari ini kalau kita tengok, mereka bukan sekadar hebat dari segi naiknya ekonomi mereka, teknologi mereka dan sebagainya. Sekolah-sekolah pondok mereka dah canggih-canggih dah. Selain pada mereka itu mengingat, menghafal matan-matan dan sebagainya, mereka juga dilatih untuk berkuda, memanah. Hebatlah. Jadi kita belum lagi, sebab kita mungkin dana kita kurang. Jadi mungkin kita boleh buat mana-mana tempat yang ada kuda ni, ada korporat-korporat kita yang sumbangkan harta mereka untuk bayar kepada pelatih, beli kuda, makan kuda dan sebagainya tu. Yang mana anak-anak muda boleh daftar secara percuma, ikut jadual waktu yang sesuai, mereka datang kat situ belajar secara percuma. Sehingga mereka boleh menunggang kuda dan memanah dengan baik. Sehingga mereka boleh berkuda dan menunggang kuda dengan baik. Dan kita juga berharap kalau pusat-pusat yang ada kuda ni kan, macam Polo Iskandar kan, dia mencari jugalah korporat-korporat tu supaya orang awam ni boleh berlatih berkuda secara percuma. Secara percuma. Bahkan boleh dibuat pertandingan-pertandingan mencukil bakat dan sebagainya untuk memanah berkuda dengan baik. Kan? Jadi siapa yang sediakan harta dia, iaitu dengan dia menyediakan kuda yang untuk fi sabilillah, kerana iman dengan Allah dan percaya dengan janji Allah. Dia beriman dengan Allah dan dia percaya dengan janji Allah. Banyaknya kebaikan daripada kuda-kuda ni, banyak kebaikan yang dia boleh dapat berkuda, dia percaya. Apa yang dijanjikan oleh Allah Rasul tu dia percaya. Biwa'adihi, dengan janji-janji Allah Rasul tadi. Sesungguhnya kata Nabi, sesungguhnya
pada kenyangnya kuda, dia makan sampai kenyang, pada minumnya kuda, pada keluar air kencingnya kuda dan juga keluar najisnya. Najisnya dia berak, dia kencing, bahkan dia bernafas. Semuanya itu akan ditimbang di mizan. Jadi ini ahli-ahli korporat ni kan, orang korporat, orang kaya-kaya ni, katakan dia beri satu peruntukan khas untuk berkuda dan mungkin dia join dengan mana-mana sekolah ataupun mana-mana masjid untuk hantar pelajar-pelajar berkuda, contohnya belajar berkuda dan memanah sehingga budak tu jadi mahir betul. Kuda yang disediakan tu, kuda tu berak, kuda tu kencing, kuda tu kenyang, kuda tu minum, dia makan, dia minum. Semua sekali tu akan diletakkan di atas mizan Allah sebagai memberatkan timbangan dia nanti di mizan atau di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kenapa? Sebab dia sedang mengeluarkan harta dia untuk menyelamatkan seluruh orang dalam negara tu. Sebab dia telah melatih orang yang ada kemampuan untuk pergi perang. Sebab kalau kita tak berlatih daripada sekarang, kalau berlaku perang, panah ada, kuda pun ada. Kita naik kuda, tak payah musuh bunuh kita, jatuh mati. Kita panah, tak payah musuh panah kita. Silap-silap terpanah kawan. Jadi dia tak ada kelebihan. Rakyat yang ada macam tu tak ada kelebihan. Walaupun kita ramai, dia macam buih saja. Tapi kalau semuanya rakyat kita ni, yang lelaki dan perempuan contohnya, cekak berkuda, cekak memanah dan sebagainya, dan kuda pun banyak. Kuda bukan dikuasai oleh pusat-pusat judi, tapi dikuasai oleh orang Islam. Badan-badan korporat ni, orang korporat ni mereka bersatu hati. Beli kuda, beli kuda, beli kuda, semakin banyak untuk latih anak-anak muda dan sekolah-sekolah, deal dengan sekolah, deal dengan masjid, sehingga ramai orang boleh berkuda dan juga mana, sehingga kalau berlaku apa-apa pada negara kita, kita dah menyediakan rakyat yang sihat, rakyat yang kuat, rakyat yang boleh berperang. An Abi Mas'ud radhiyallahu an ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam binaqatin mahtumatin fa qala hadhi fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka biha yaumal qiyamah 700 naqatin kulluha mahtumatun. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dia bercerita seorang lelaki telah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa seekor unta yang telah diikat di hidungnya. Lalu dia berkata, unta ini adalah untuk fi sabilillah. Saya bagi kat Rasulullah, unta ini untuk berjuang di jalan Allah SWT. Persiapan untuk berjihad. Unta ni biasanya digunakan untuk jalan jauh. Dia bergerak lambat, tetapi dia boleh bawa banyak bekal. Unta. Bahkan dia sebagai kenderaan yang boleh membawa bekalan, orang dan sebagainya. Jadi unta ni benda yang kenderaan besar lah. Kenderaan besar dalam peperangan. Tapi kalau nak pergi tempur dengan musuh, biasanya gunakan kuda. Unta pun serupa juga, boleh buat fi sabilillah. Ini yang ada lah di zaman Nabi. Zaman kita, kalau boleh beli kereta kebal, lagi bagus kan? Lagi berat, nanti nak timbang dekat padang mahsyar kan? Nak timbang kat mizan, lagi berat beli kereta kebal terus. Cuma nak cerita, bila dia bawa dekat Nabi unta yang dah dicucuk hidung tu, dah diikat dah, dah boleh digunakan terus, maknanya dah dilatih dan sebagainya untuk jalan Allah, maka Rasulullah kata, bagi kamu 700 ekor unta seperti ini yang dikekang hidungnya pada hari kiamat disebabkan kamu memberikan seekor unta. Maksudnya seekor unta yang diberikan untuk fi sabilillah, nanti Allah akan gantikan dengan 700 ekor unta. Besar pahalanya. Kalau kita bagi seekor kuda, nanti Allah akan gandakan sampai 700 ekor kuda fi sabilillah. Yang memberatkan timbangan, yang membanyakkan lagi pahala kita di yaumul mahsyar, iaitu pada hari amalan-amalan kita semua ditimbang. Ini semua benda-benda yang penting. Anak-anak pelajar, mungkin kita tempat kita mungkin tidak ada kewangan, tapi kita kena latih diri kita supaya kita boleh berkuda. Orang-orang yang sudah bekerja, yang korporat dan sebagainya, yang banyak harta, lebihan harta, mereka sepatutnya
jadikan aktiviti berkuda ni sebagai aktiviti yang yang sentiasa berjalan dengan mereka membiayainya ataupun menajanya nanti. Insya-Allah. Jadi saya rasa sampai setakat tu yang saya boleh kongsikan pada malam ni daripada persediaan kita untuk berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita dan juga seluruh rakyat kita. Sebenarnya dengan hari kemerdekaan ni kan, kita jaga negara kita, kita bersiap sedia dengan kelengkapan kita dan kemampuan kita untuk berperang, insya-Allah. Aku li qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna fi ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.